umpan manja abjad itu. Wow. Nah, umpan. Oh, ini kali ini. Oh, kali ini. Gak seragil kali ini. Apa? Oh, yuk, sekitar. Seorang Regi Octavian. Bola sudah di depan Rezi Jayuso. Oh, masih kembali. Ada sedikit soft block sebenarnya. Namun bola terlalu melebar. Sehingga pindah bola pertama menjadikan 1-0. Antonios Adi Nugroho. Ada seorang Antonios Oni. Kita lalu Oni lepas sudah. Oh, kali ini bola servis dari seorang Oni berhasil menjadikan sebuah poin, menjadikan 2-0. Kali ini kembali Oni Adi Nugroho tentunya bola kali ini luar depan. Rezeki kembali Torik. Umpan paling media lepas. Jaya media kembali terangkat Ogi Alexander. Ada Wanda. Ogi Alexander ke belakang. Masih terangkat Torik. Ada Dias Palemi lepas kali ini. Arif kembali. Angkatan bola Ogi Alexander. Rino. Nisan terapi pertama dari seorang Rino. Ya, Nusdana. 3-0. Kembali Oni. Kali ini yang belakang share-nya. Ini setter kawaan dari Yuso Yogyakarta. Antonios Adi Nugroho ini merupakan putra dari pelatih ternama Putut Mahaito. Dan bola berpindah kali ini 1-3. Kali ini dari Perkasa lewat seorang Pak Levi Dias. Tentunya yang akan melakukan shotnya. Kali ini ada Pak Levi Dias. Lepas sudah Levi Dias. Regi Piana Rino kembali. Kali ini Ogi Alexander. Oh, nah. Regi Utapian kembali. Ogi Oni lepas. Ah, Jafran. Terlalu sulit rupanya seorang Jafran untuk melepaskan pukulan geledeknya. Namun bisa dikonversi sebuah poin. Menjadikan 4-1 kali ini Rino Viago sama bola ada Torik lagi lepaskan ke belakang. Oh, dorong bagas ke belakang. Ah, Wanda kali ini sang libero dari Yusuf akan sedikit kesulitan sehingga bola berpindah menjadikan 2-4 kali ini dari Yahya Wedia Misesa. Kali ini ke belakang sernya Yahya Wedia bola sudah di depan kali ini Wanda Uman Oni kali ini. Oh, kali ini sudah kelihatan tajinya seorang Jafran Reza Himanda sang middle blocker dari USO kali ini menjaga 5-2 kali ini Jafran Reza Himanda sendiri yang belakang ceria Jafran bola sudah dilepas kali ini ada kembali umpan tatap. Oh, kali ini seorang Bangas dari Perkasa menjadikan bola berpindah menjadikan 5-3 kali ini kembali seorang Bangas tentunya atau belakang ser ancang-ancang di cara jam setek bola di depan Bagas Rangkir kali ini yang oh Julius Peter Tuhanto kali ini yang menyebabkan angka menjadikan angka 6-3 kembali Yuso Yogyakarta kali ini wajah mega bintangnya Ogi Alexander tentunya masih kali ini bola diumpul ke satu lip kebuk sakayangnya kembali umpan Dias Palevi Regi Octavian kembali oh masih terangkat namun bola dari seorang Muhammad Arif nyantol di net. Kembali poin didapat oleh Yuso Yogyakarta. 7-3. Ogi Alexander kali ini. Dalam belakang sernya. Ogi. Ancang-ancang Ogi. Jam sotek kembali lepaskan. Kali ini Tori. Kembali. Oh, bola dia. Kali ini seorang Oni Adi Nugroho. Lewat bola sepainya. Nisan Center. Berhasil menyumbang angka. Menjadikan 8-3 kali ini. Kali ini kembali seorang Ogi. Alexander ancang-ancang kali ini lepaskan kembali jam satu. Ah, kali ini seorang Torik sang libero dari Perkasa gagal. Ini juga merupakan Alexander kali ini agak belakang share-nya. Kali ini kembali jam satu. Sudah bola dilepas. Oh, kembali Perkasa gagal. Kali ini gerakan dari seorang dewasa putra mengecoh seorang Torik. 10-3 7 angka kali ini. Ogi Alexander kembali belakang share. Kali ini ancang-ancang Ogi lepaskan Torik cantik kali. Oh, open pass dari seorang Torik disambar oleh seorang Gigi Chandra. Isnawan menjadikan 11-3 kali ini kembali dari Yusuf Jogja kembali seorang Ogi Alexander. Oh, jam seetek dari seorang Ogi Alexander kali ini nyantol di net bola berpindah menjadikan 4-11 kali ini ada Muhammad Arif dari Perkasa ke belakang sernya. Arif sudah bola dilepas namun apa yang terjadi kali ini ada kesalahan kurang itu Arif ada garis luar.
kurus yang membatasi servis area, saudara-saudara. Menjadikan 12 melawan 4 kali ini. Ada Peter, bola sudah lebar. Arif Resi, umpan balik Vidya sekali ini. Bagas Ragil, blessing dari Bagas Ragil. Keluar 13 melawan 4, makin menjauh. Dari Yusuf untuk Jakarta. Kembali seorang Julius Peter, Dwi Tiwanto. Kali ini lepas kembali. Ada Bagas Ragil kali ini. Oh, Regi Octavian kali ini yang cukup cantik menempatkan bola tebal. Menjadikan 5-10. Kali ini ada Dewa Saputra. Dewa Saputra kali ini sudah bola dilepas. Resip dari kali ini Rino. 2 poin sudah disumbang oleh seorang Rino via Agustama. 14 melawan 5. Kali ini Diki Chandra Islawan. Angka belakang sernya. Ini pemain Juso Yogyakarta asal Ponorogo. Pas dorong kali ini Diki Chandra. Bola dilepas kembali. Ada bola media. Membangun serangan. Bakal terakhir kembali belakang. Peter Oni Umar. Akhirnya Rino penyelamatan saja kali ini. Kesempatan perkata kali ini. Gol. Keluar. Jurus Indo Ambles Bumi. Seorang Julius Peter menghindar bola keluar. 15 melawan 5. Kali ini Diki Chandra. Senyumkannya seorang Diki Chandra Isnawan kali ini. Tentunya bola sudah lepas kembali. Angkatan Dias Kalevi lepas. Oh. Apa yang terjadi? Terbang kali ini seorang Muhammad Arif. Namun bolanya selalu kembali memanjang ke belakang. Jauh kali ini seorang Diki Chandra. Apakah kansernya? Tentunya Diki Chandra kali ini. Lambungkan bola. Pukul kuda sudah ditorek. Lepas kalah. Oh. Oh. Gol dari seorang Yahya Wirya Wisesa. Gagal menjadikan 17 melawan 5. Dan tentunya timot. Baik saudara, 17-5. Nantikan kali ini di set yang pertama. Lepas ada Bagas. Kembali dia. Wow. Satu smegras kali ini dari anak-anak Perkasa. Lewat saudara Regi. Jadikan pindah bola di sana. 6-17. Regi konsentrasi kali ini lewat sektor kanan. Kembali lepas panjang ke belakang. Wow. Kembali kontrol bola yang cukup sempurna kali ini dari anak-anak Yusuf. Menjadikan angka bertambah tentunya kali ini. Konsentrasi kembali lewat nomor punggung 8 kali ini. Ada serang Antonius Adi. Lepaskan sudah. Ada Bagas kembali berbahaya kali ini. Oh, pressing bukanya. Luar biasa kembali pergerakan dari anak-anak Perkasa. Menjadikan pindah bola. 7-18. Kembali konsentrasi sang center muda dari Perkasa kali ini. Serang Dias lepas. Sang biru kembali buat meja. Rino masih terkebar kali dan siapa yang ninjauan kembali Rino ke belakang. Oh, ada serang Regi kembali berbahaya. Dan kali ini luar biasa satu smack terlepas kali ini dari anak-anak Perkasa lewat saudara Bagas Ragi. Bertambah angka tentunya 8-18. Masih Dias. Valeri Dias lepas balik belakang. Kembali ambil Anceh di belakang. Rino! Luar biasa kembali. Menghujam deras terlepas kali ini. Dari seorang Rino. Ya Agustama. Sehingga kembali bertambah angka tentunya untuk Yusuf Yogyakarta. Pergantian pemain nomor punggung 8 keluar. Gantikan nomor punggung 2 Habib Anaja. Konsentrasi kembali kali ini di area anak-anak Yuso Yogyakarta. Lewat saudara Rino di sana. Lepas sudah deras. Satu resipnya Sang Limiro kembali umpan Dias Berbahaya. Oh, quick ball kali ini. Kendati tidak begitu keras pergerakan dari seorang Habib. Menjadikan pindah bola tentunya 9-19. Kembali konsentrasi kali ini Habib. Pantul-pantulkan bola Habib. Dari sektor sebelah kiri kali ini lepas panjang ke belakang. Satu Rizbia Sang Limiro kembali umpan. Oh, berbahaya kali ini pressing ke belakang rupanya. Masih terangkat kembali. Wow. Gagal kali ini angkatan dari anak-anak Perkasa. Menjadikan pindah bola tentunya untuk Yusuf Yogyakarta. 20-9. Konsentrasi kembali kali ini ada serang Yafran. Ambil ancang-ancang beli Yafran. Lepaskan sudah panjang ke belakang. Rizbia Sang Limiro kembali umpan Dias. Wow. Satu quick ball kali ini. Luar biasa pergerakan dari seorang Dewa Saputra.
menjadikan pindah bola. Konsentrasi kembali kali ini dari anak-anak Perkasa. Lewat sudah Bagas, lepas sudah Bagas, satu rifnya kembali umpan manja off-off. Wow, menukai deras kali ini. Kembali terlepas dari anak-anak Yusuf. Lewat saudara Ogi Alexander, menjadikan 21-10. Ogi Alexander lewat sektor sebelah kanan kali ini ambil ancang-ancang. Lepas sudah deras, satu rifnya kembali mulai. Oh, oi, siapa yang tutur? Egi kembali gagal kali ini. Umpan yang kurang sempurna dari saudara Bias menjadikan angka tentunya bertambah untuk Yusuf Yogyakarta 22-10. Masih ada serang Ogi Alexander, lepas keras, wow, keluar sayang kali ini. Satu servis dari serang Ogi Alexander sehingga kembali berpindah bola. Kita nantikan kali ini ambil ancang-ancang lewat nomor punggung sebelah di sana ada serang Arif. Lepas sudah Arif ke belakang, satu rifnya sang libero kita ada apa yang tuju kembali Rino. Blessing kali ini, oh, luar biasa kembali terlepas dari anak-anak Yusuf Yogyakarta lewat saudara Yoga sehingga kembali merubah angka 23-11. Yoga kali ini lepas pendek kembali umpan Dias, berbahaya kali ini, oh, BKT kali ini terbang dari posisi 5 terlepas dari anak-anak Perkasa lewat saudara Bagas Ragil menjadikan pindah bola di sana. Konsentrasi kembali kali ini Dewasa Putra. Lepas sudah panjang ke belakang, satu di final saya minum kembali umpan panjang supaya, oh, terlepas kembali satu supaya keras kali ini dari seorang Digi Chandra menjadikan set balik 24-12. Digi Chandra konsentrasi kembali lewat sektor sebelah kiri ambil ancang-ancang pantulkan bola lepas. Ada resminya yang lebih biru kembali umpan Dias. Ada siapa kembali kali ini? Arif. Terbaca kali ini pergerakan dari anak-anak Perkasa dan menjadikan usera sudah di set yang pertama.